Presenter sekaligus jurnalis Najwa Shihab tiba-tiba jadi trending topic di Twitter. Hal itu terjadi karena guyonan tak pantas dari seorang komika di acara Desak Anies di Yogyakarta. Guyonan yang menjurus ke pelecehan seksual secara verbal yang diterima Najwa Shihab dilontarkan oleh komika Felix Seda di atas panggung. Felix Seda yang memberikan penampilan stand-up komedi sebagai di pembukaan acara tersebut melontarkan lelucon yang membayangkan Najwa Shihab sebagai kasur yang ingin ditiduri. Aksi kurang pantas itu diungkap oleh akun @ichbolismos. Dia bikin joke, Mbak Nana pakai baju putih-putih kayak kasur saya, dan jadi pengen saya tidurin. Cuitan akun tersebut menarasikan lelucon seksis Felix Seda dalam acara Desak Anies di Yogyakarta tersebut. Lelucon tersebut kemudian diprotes oleh seorang perempuan yang juga hadir di acara Desak Anies. Protes disampaikan saat dia naik panggung. Perempuan tersebut sangat menyayangkan Felix Seda melontarkan lelucon bernada seksis terhadap Mbak Nana alias Najwa Shihab di ruang bebas berdemokrasi. Apalagi lelucon bernada seksis Felix Seda itu seolah masih diwajarkan dan dibolehkan di tengah audiens yang sangat beragam. Sementara itu, Felix Seda yang melontarkan lelucon seksis tersebut kedapatan mengunci akun Instagramnya setelah Najwa Shihab menjadi trending topic di platform X. Sejumlah warganet pun menyampaikan keluhannya kepada pihak penyelenggara yang mengundang komika tersebut dan pembawa acara Desak Anies yang justru tidak memberi teguran. Desak Anies merupakan acara rutin kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Di acara tersebut, hadirin bebas bertanya apa saja pada Anies. Acara Desak Anies adalah ruang bagi generasi milenial dan Z agar dapat peduli terhadap isu-isu politik.